Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
yajidu yajidu lazzatan yajidu lazzatan azimatan azimatan bidari bidari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sayukjo li talibil ilmi ketua wong kang luru ilmu atau wong kang golek ilmu apa Allah yashtagila yanto ora ketungkul sapa talibul ilmi bisa'in akhara kelawan suwici-wici kang meneh kang liya kelawan suwici-wici kang meneh atau kang liya wairil ilmi kang sa'iyani ilmu. Jadi kata pengarang ini seharusnya yang bang itu seharusnya seyugdanya layaknya bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak sibuk dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Jadi fokus pikirannya 100% mikir ilmu ya, bagi santri, bagi penuntut ilmu itu aja diganggu mikir-mikir liyane. Ya. Si santri wis mikir opo aku, apa? Ya. Di pucuk kok apa? Kok merumat anakku ya wis gak usah mikir itu, apa? Jadi apa yang kewajiban kita sekarang yaitu yang kita mencari ilmu. Sebab apa? Hati itu kata Allah cuma satu gitu. Hati ku wis siji. Bukan dua. Artinya lek hati ku wis pecah mikir iki, mikir iki, kok mikir umae mungkin ono problem apa kok melok dipikir bisa. Kok ono masalah apa kok apa? Ya. Dipikir ya. Nah itu nanti pecah ndak akan fokus tidak akan berhasil. Jadi mikir murni mikir ilmu itu kata Allah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam diri manusia. Hati kayak siji. Berarti jika mikir ya, ya sesuatu selain ilmu, wah pasti ya bisa fokus, tidak bisa berhasil menjadi ilmu. Jadi mereka ingin murni ya mikir ilmu ya tidak boleh dicampur dengan mikir-mikir yang lain. Terus kata pengarang kitab ini, wala yu'ribolan yento orang minggu tidak berpaling sopo talibul ilmi anil fikhi saking ilmu fikih. Secara khusus ilmu fikih itu ya ilmu tentang tata cara ibadah. Dan ilmu ada tiga itu, ada ilmu pertama ilmu akidah yang paling pokok yang menjadi dasaran ya ibarat bangunan yang jadi pondasinya, kalau pohon yang jadi akarnya itu yang paling penting itu ilmu akidah, ilmu keimanan. Yes. Itu ya bagaimana bangunan itu kalau pondasinya kokoh ya pasti ya kokoh walaupun di tingkat berapa tidak masalah ya. Begitu pohon itu ya ciri-ciri pohon yang baik kata Allah pertama itu akarnya menghunjam ke dalam tanah ya, semakin dalam akar itu semakin bagus pohon walaupun sampai tinggi ya, walaupun ada angin yang dahsyat tetap tidak akan roboh, tidak akan goncang. Dan walaupun lama tidak disiram ya tetap hidup ya, tidak akan kering, tidak akan mati. Itu akar kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24 25.
indah Allah membuat perumpamaan apa? Dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa'. Tu'ti'ulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah, tidakkah anda melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat la ilaha illallah yang menjadi puncaknya keimanan itu. Itu kalau sudah masuk di dalam hati, ya benar-benar di hati itu sudah ada. Dari Allah disimbawi, yang bisa menghubungi, yang bisa mengatur, yang bisa nolong, yang bisa jaga, yang bisa memudahkan segala urusan apapun. Ya, itu cuma satu, itu Allah. Ada kejadian apapun di alam ini yang terjadi, Allah yang mengendaki. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi yang tidak dikendaki Allah, tidak ada. Dan tidak ada satu pun makhluk yang ikut campur bersama Allah. Itu namanya kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Kita bisa melakukan apapun itu semata-mata yang membisakan Allah. Kita melihat apapun itu yang menciptakan Allah. Ada keindahan apapun yang ngasih indah itu Allah. Ada sesuatu yang kuat yang ngasih kuat Allah. Ada sesuatu yang sempurna yang ngasih sempurna Allah. Itu maknanya apa? Ya, kalimah thayyibah itu kalau sudah masuk ke dalam hati, itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu kata Allah cirinya ada tiga. Satu, asruha sabit, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Semakin dalam akar, semakin kokoh, semakin bagus. Baik itu dahannya, pohonnya, batangnya, buahnya, semakin bagus. Terus yang kedua, wafa'uha bisama'. Ciri-ciri pohon yang bagus itu batangnya, ya, menjulang ke langit. Artinya, ya kalau orang itu akidahnya kuat, keimanannya kuat, ya, ya pasti akan kokoh. Ya. Karena angin apapun, angin itu cobaan. Cobaan atau konco, masalah apapun, tidak ada apa-apanya, tetap kokoh. Ya. Justru, karena apapun yang terjadi, Allah yang mengendaki. Dan Allah tidak mungkin salah. Pasti Allah mengendaki yang terbaik. Pasti Allah sayang sama kita. Allah justru akan memulihkan seperti itu. Sehingga tetap ceria, tetap senyum. Ya, tidak ada bedanya. Itu namanya istiqomah. Lurus, jejak. Dilok rawa, dipisui dini. Alhamdulillah. Matur suwun jangganannya aku. Ya, berarti dosaku dibersihkan karo Allah. Mari aku dilok no luwih teman-teman. Alhamdulillah matur suwun aku benar-benar sampean tambahi ganjaran. Ya. Mari orang dinyek dilok no banget digaduh. Matur suwun alhamdulillah aku benar-benar ya. Sampean sing dadi sebab aku dimulyakno Allah. Matur suwun tetep begitu namanya istiqomah. Jejer. Bukan kadang-kadang ana kanca kaya dikit merangut tok gak nyoba. Itu jenenge apa? Ya. Apa? Bincang ya. Kadang-kadang moro-moro wis putus asa, wis aku tak mulai boyong aku di pondok. Ya, gak cocok karo kancaku. Begitu itu, ya kan? Akarnya ya dangkal, ya, gak jalan. Tapi kena angin gitu apa? Rubuh, ya. Begitu. Tapi kalau akarnya dalam tetap apa? Bukan cobaan berbagai tetap karena yang ngasih cobaan itu siapa? Allah. Dan apa ada sesuatu yang dikendaki Allah yang tidak ada gunanya? Tidak.
pasti Allah menghendaki yang terbaik. Karena ada ayat asa antak terhusyukan bahwa khairul lakum, barangkali kalian tidak menyukai suatu padahal kata Allah justru tak gawe ngono api kamu tambah tak mulia, no tambah mulia justru dengan itu. Tidak ada orang-orang yang mulia baik para nabi, para wali ya, tidak ada cobaan ya. Pasti semakin tinggi derajatnya cobaannya semakin besar. Nah, ada orang arek santri di pondok dicoba macam-macam kok sabar gak tahu banget wa alamat walaupun mungkin bodoh artinya gak naik gak ranking tapi sabar gak tahu mangkel gak tahu apa tetap api dan sopai alamat pasti derajat pasti kita nono. Tapi lek kono ya gak cocok dikit mangkel kalau ini apa ya benci nang kono dia gak nyopo kadang-kadang nah, ini alamat gak derajat gak kuat dan tandanya berarti imannya kurang kuat. Itu makanya ilmu yang paling pokok itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu menjadikan batangnya itu kokoh, tidak akan goyang, tidak akan roboh dan tidak akan alum apalagi mati walaupun lama tidak diberikan karena akarnya dalam. Bukti itulah kullah ini bi'idzillah. Ciri pohon yang baik yang ketiga, pohon itu mampu memberikan buah yang manfaat. Semakin apa banyak ya, semakin bagus akarnya, semakin bagus bawahnya, otomatis buahnya semakin banyak, manfaatnya semakin besar. Itu makanya ukuran manusia baik itu ya, bukan yang pintar, bukan yang alim, bukan cerdas, tapi yang paling banyak manfaatnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-api manusia ya, sing paling akeh manfaatnya ya. Itu maka semakin pokok imannya, semakin dalam akarnya, semakin banyak manfaatnya. Makanya hubungan antara iman dan akhlak itu sangat erat, tidak bisa dilakukan. Imannya pokok pasti akhlaknya api ya. Akhlaknya baik menunjukkan imannya pokok. Itu kata Nabi apa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya sing paling bagus akhlaknya. Jadi walaupun iman itu dalam hati tidak kelihatan tapi bisa diketahui. Ya apa akhlaknya wong ini? Wapi akhlaknya wong menunjukkan imannya benar. Akhlak itu minimal orang dikatakan akhlaknya baik yang menjadi bukti adanya iman kalimat tauhidnya masuk dalam hati minimal ya tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Itu minimal orang dikatakan akhlak yang paling rendah, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Ya, selama orang itu masih ya sering menyusahkan orang, nyakiti orang, ya mengganggu orang sama sekali ya tidak ada iman. Muslim saja masih belum dibenarkan kata Nabi dalam hadis ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu orang bisa menjaga lisannya, tidak pernah lisannya ngolong ya, ngomong sih menyakiti orang, sedikit tangannya tidak pernah ya melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya, sekarang lebih luas lagi walaupun tidak ya tidak nurutin dengan kurang ajar tapi pakai hati mungkin ngomong jelek orang itu selama masih ya merugikan orang lain jangankan ngaku mukmin muslim belum. Jadi minimal akhlak yang paling rendah tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain. Itu ya minimal ada iman. Terus yang lebih tinggi dari itu ibarat pohon akarnya lebih dalam ya. Di samping tidak pernah merugikan orang, tidak pernah ganggu orang, tidak pernah menyakiti hidupnya apa
Ya, kalau diganggu oleh orang, diorok, sabar. Sabar, tidak pernah marah. Wah, ini lebih tinggi. Kalau yang pertama tadi, kadang-kadang tidak tahu ganggu wong, ya, tidak tahu ngilok no konco, tapi tidak diorok no merembuk, tak seneng, apa? Itu masih ya belum sempurna akhlaknya, walaupun sudah ada tanda iman, ada, tapi paling rendah sudah dikatakan muslim. Kadang-kadang tak cocok ini, orang kaya ini susah kalau sumpah, itu masih belum ya masuk imannya. Tapi muslim sudah, tapi mukmin belum. Itu ya, jadi orang yang mukmin itu selain tidak pernah ganggu orang, kalau diganggu orang sadar itu. Terus ada tingkat yang lebih tinggi lagi ya, yang namanya al-muhsin atau al-ihsan. Jadi al-iman, al-islam, al-iman, ada al-ihsan. Orangnya namanya muhsin. Kalau banyak muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang baik. Siapa al-muhsin itu? Ya, yaitu dia tidak pernah ganggu orang, tidak pernah nyakiti orang, ya. Terus kalau diganggu orang, sabar itu kalau mangkal, ya. Terus tidak hanya itu, kak. Padahal gak dijauhi sepuro, sudah memaafkan. Jadi tanpa diminta maaf tak sepuro, tak sepuro, kok. Itu sudah mencapai ihsan. Gitu. Tidak hanya berbuat jelek kepada orang abad, tidak hanya berbuat baik kepada orang yang baik, kepada orang yang jelek masih memaafkan. Yang kebaikan yang paling sempurna, yang paling salah wis gak tahu ganggu wong, diganggu wong sabar, terus memaafkan, justru berbuat baik. Doakan Allah, tolong konco-konco sing senengane jangan banyak kali hidayah Gusti, banyak punten Gusti, banyak buka mana Gusti ya. Nah ini lebih hebat lagi ya, saling sabar, gak tahu Allah, gak diganggu sabar, gak sabar kok bunga rosin api. Yang terbaik, yang paling pohon, ibarat pohon itu paling sempurnanya pohon. Saling wis gak tahu ganggu wong, diganggu wong sabar, itu ikhlas, terus memaafkan, bunga rosin api, malah lek beliau popo dikekno konco-konco. Iki konco-konco biasanya ganggu aku seneng, isaku diri sih yang tak ya. Kata ijajah, waktu hebat ini apa? Ya, orang begini itu, walaupun mungkin mulia biasa, mungkin butuh pasti mulia. Kemuliaan yang sebenarnya itu bukan di sisi manusia, tapi kemuliaan di sisi Allah. Banyak orang yang di dunia ini biasa, kadang-kadang dihina, tapi para malaikat ya, memuliakan semua ya. Di dunia ini seperti tidak punya derajat, tapi di akhirat itu sudah jadi raja-raja di akhirat. Nabi yang bersabda, banyak hadis-hadis tentang itu, di dunia ada orang yang diecek, tidak dianggap orang, tapi besok jadi raja di akhirat. Salah satunya kata Nabi, Uwais al-Qurani. Jadi tidak harus menganggap, dianggap, tidak harus menganggap. Tapi karena hatinya sabar, ikhlas, tak pernah mal, kata apa? Nah, berbuat baik kepada siapapun, ya, maka para malaikat semua mengenal, memuliakan di bumi, tidak dikenal. Itu kuncinya adalah ilmu aqidah. Itu yang pertama yang harus ada. Ketika Nabi menceritakan ayat dalam surat Ibrahim ayat 24-25, Nabi terus tanya, kira-kira wit apa yang dijadikan perumpamaan oleh Allah dalam Quran ini? Para sahabat diam. Sebenarnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tahu, tapi sahabat itu sopan, enggak ya. Ya. Nah, terus Nabi mengatakan pohon yang terbaik di dunia ini adalah pohon kurma yang digambarkan di ayat ini. Pohon kurma itu pohon yang terbaik di dunia. Jadi akarnya itu paling apa? Paling menghunjam dalam tanah, paling kokoh, pohonnya paling baik.
buahnya juga paling paling baik, paling manfaat sepanjang zaman, bisa disimpan bertahun-tahun kan? Apa? Pasti manfaat sampai segala-galanya. Bijinya itu apa? Manfaat, ada yang buahnya. Itu apa? Pohon kurma. Saya pernah nyoba ya, nanam, apa? Makanya kalau orang nanam kurma kok dipot nggak akan bisa. Jadi sebab apa? Akarnya itu sesuai dengan ya. Jadi kalau 1 meter, akarnya harus 1 meter. Kalau pohonnya itu 10 meter, akarnya maksudnya apa? 10 meter. Cepat tak iso seperti itu. Ya. Itu gambarannya. Mungkin kalau di sini ya yang apa serupa dengan kurma itu kelopo ya, ini kelopo. Walaupun batangnya tinggi, buahnya banyak, tapi tidak roboh ya. Karena akarnya apa? Dalamnya. Terus, ini kelopo ini wabi manfaatnya. Pohonnya, jamur, sodor ini apa? Ya seperti si orang manfaat itu, patok ini ya. Terus apa? Ya, airnya ya, terus sampai intinya itu santan nih paling inti, tapi ampasnya pun juga apa? Manfaat ya. Menurut saya itu udah iso kayak ulu udah iso ya, jadi segala-galanya manfaat, sendiri manfaat, apa pandangannya manfaat, tangannya manfaat, ini manfaat, itu tiba-tiba pasti manfaat, nanti apa? Apapun manfaat itu gambaran ya orang mukmin yang sempurna. Itu ilmu yang paling utama, ilmu akidah, keimanan. Terus yang kedua istilahnya ilmu syariat, ilmu tentang tata cara ibadah, ilmu fikih yang disebut di sini ilmu fikih. Yang ketiga ilmu akhlak. Tapi semua tiga macam ilmu itu istilahnya fikih. Dalam kitab-kitab kalau membahas fikih itu bukan fikih-fikih, kitab fikih. Kalau istilah ulama fuqaha, ulama seperti Imam Pati itu terkenal dengan sebutan apa? Fuqaha, ulama ahli fikih zaman dulu ya, itu bukan berarti apa ahli fikih tak bukan. Jadi para Imam Pati itu selain paham ahli fikih, fikih yang katanya itu mendalam tentang akidahnya, tentang akhlaknya, tasawufnya, segala-galanya, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu akhlak, menguasai Al-Qur'an. Imam-imam empat itu semua hafal Qur'an di luar kepala dan tafsir semua apa? Ilmu segala macam. Nah, itu yang disebut dengan fuqaha, bukan seperti banyak zaman akhir orang hanya melulu mengerti fikih tok maksudnya, tapi apa kadang-kadang akidahnya kurang kuat, kadang-kadang ilmu tasawufnya kurang. Nah, itu bukan itu. Kalau disebut dalam kitab apa ilmu fikih itu yang benar, itu maksudnya ilmu agama yang meliputi tiga tadi ya, yaitu akidah, syariah sama akhlak. Itu disebut fikih, yang disebut dalam Qur'an hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Dan fikih itu fikih, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dipahamkan. Fikih itu paham, paham dalam agama, otomatis paham dalam segala ilmu, terutama tiga ilmu tadi. Nah, ini maksudnya kata pengarang kitab ini. Nah, orang yang menuntut ilmu itu jangan sampai sibuk dengan sesuatu yang lain selain ilmu. Terus di antara sekian banyak ilmu, intinya ilmu itu ilmu kok fikih. Maksudnya fikih itu ilmu tentang ya agama. Nah, pertama akidah, syariah dan akhlak. Itu maksudnya begini ya, Pak, bukan sekedar fikih-fikih, tata cara ibadah itu walaupun itu penting, tapi ini ibaratnya ya syariat itu boleh ulit ya. Tapi nanti yang akan menjadi intinya itu iman dan akhlak ya. Sebagaimana manusia ini ada jasmani, ada rohani. Yang membuat manusia itu mulia itu jasmaninya apa rohaninya?
rohaninya. Tapi apa bisa rohani tanpa jasmani? Jasmani harus, syariat itu harus. Tapi nanti orang mulia bukan karena sekedar, tapi karena apa? Hatinya, ya, akhlak, terutama akhlak pasti. Terus qala Muhammadun, berkata ngendika sapa Kiai Muhammad rahimahullah. Biasanya di kitab ta'lim ini kalau disebut Muhammad itu Muhammad bin Hasan. Kenapa? Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu Imam mazhab 4 itu yang paling tua. Yang paling tua itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Maliki, ya. Maliki ya, gurunya Imam Syafi'i. Terus ya, setelah itu Imam Syafi'i, muridnya Imam Maliki, terus apa? Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ya ini yang di kitab ta'lim ini sering-sering yang dibahas itu apa? Ya Imam Abu Hanifah, karena ya memang mengarang kitab ini mungkin pengalir mazhab Hanafi. Terus yang sering diceritakan dua muridnya Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yaitu Syekh Muhammad bin Hasan, kadang-kadang disebut Muhammad saja. Yang kedua Imam Abu Yusuf, sering-sering disebut dalam kitab ta'lim Syekh Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf. Qala Muhammadun, ngendika sapa Kiai Muhammad, Muhammad bin Hasan rahimahullah, insyaallah rahmati, inna sina'atana, setune penggawean kita, ya, profesi, ya, pekerjaan kita, ya, santri atau ulama itu hari yo iki penggawean di sina'atana hari ini tidak bisa dipisah. Seperti kalau kalian ngaji, sering saya ingatkan itu apa? Bala in tasbiru wa tattaqu wa yaktukum min fawrihim hala yubdidukum rabbukum. Sering-sering orang baca hala yubdidukum rabbukum, salah. Dikira hala itu muktada. Ini min fawrihim hala. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yaktukum min fawrihim hadha. Fawrihim hadha kan ya. Terus jawab ini. Ya. Tattaqu wa yaktukum min fawrihim hadha. Yumditkum rabbukum. Mengulangnya dari apa? Yumditkum rabbukum, bukan hadha yumditkum. Seperti ini. Inna sina'atana hadhi. Hadhi kandek sama sina'atana. Kalau di misalnya apa? Misalnya Quran, inna sina'atana hadhi minal mahdi, hadhihi minal mahdi, salah. Jadi sina'atana hadhi, ya kalimat majmu, kalimat apa? Ya apa mudhof ilaih. Inna sina'atana hadhi apa? Bukan anu. Sina'atana itu badannya sina'atana. Jadi sesungguhnya profesi kita ini, ya, usaha pekerjaan kita ini, kita siapa? Para santri, penuntut ilmu dalam apa? Ya, profesi ilmu, penuntut ilmu dalam ilmu itu kapan itu? Minal mahdi ilal mahdi, awit saking bayulan, ya, buaya ibu ilal mahdi temoko uang landa, nah, sampai kalian lahat, ya. Yang lahat, jadi lahat itu ya apa, kuburan itu ada dua. Kalau kuburan tanahnya itu kuat, itu dianjurkan lahat. Lahat itu diselowoi sebelah baratnya, sebelah arah kiblat diselowoi, itu lahat namanya. Umumnya kuburan-kuburan begitu apa, jadi dikelompokin sebenarnya itu mayitnya di, ya, supaya ya, lebih enak untuk kalau diuruk tidak kena tanahnya itu. Tapi kalau tanahnya itu apa, tanah yang apa namanya gampang cukup itu apa, kubur ya, itu asyak namanya. Jadi kuburan tengahnya di apa, seperti dibuat parit atau sungai kecil itu, mayitnya diletakkan apa alam, terus
ditutupi sirat. Itu ya, tapi umumnya kuburan-kuburan itu pakai al-lahad. Lahad itu apa? Namanya dilihat lahad. Jadi profesi kita ini ilmu ya. Misalnya pekerjaan kita mencari ilmu itu dari kapan? Ya mulai dari bulan itu sampai kalian lahad. Nah, seperti yang disampaikan Nabi, uqlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Bahkan tidak hanya dari buah ibu, apa? Dari dalam kandungan ya. Masih dalam kandungan itu sudah ya menuntut ilmu. Lewat siapa? Ibunya. Namanya ibu itu sekolah pertama kali bagi anak. Dan ya anak itu ya baik atau tidaknya sangat ditentukan oleh apa? Ibu. Jadi kalau ibunya ini mulai ada tanda-tanda hamil, bahkan ya orang-orang Solo ini tuh persiapan untuk mencetak generasi terbaik ya, itu tidak hanya mulai kawin, tidak hanya hamil, mulai masih muda. Jadi masih jadi santri itu sudah berusaha menjaga diri, makanannya, akhlaknya, hati menjaga diri, apa? Istiqomah. Itu dalam rangka mencetak generasi terbaik. Itu tidak hanya setelah kawin atau setelah hamil, apalagi setelah lahir, tidak hanya itu. Jadi mulai masuk santri itu ya, untuk saya harus punya keturunan yang baik itu sejak ya, sejak nyantri. Kalau di pondok sudah berusaha makanannya dijaga, akhlaknya baik, sabar, ikhlas, istiqomah. Nah, itu nanti otomatis nih. Otomatis kalau apa di pesantren itu berusaha menjadi apa istilahnya santri yang solihah. Amin ya. Itu otomatis itu Allah gandengkan. Gandengkan dengan ya suami yang soleh, otomatis ya. Jadi kemudian aku ingin berbicara soleh ya, itu harus berusaha dirinya jadi orang soleh. Aku kepingin dua anak soleh ya, ya harus berusaha ya. Jadi peran ibu itu luar biasa ya. Sampai dikatakan apa, nah, bukan hadis ya, An-Nisa Imadul Bilad, wanita itu tiangnya apa? Negara. Artinya orang itu api pasti generasi yang jadi pemimpin dan jadi siapa api. Karena apa? Ya tidak ada pemimpin yang lebih dari orang tua, dari ibu yang baik. Kalau ayah walaupun tapi tidak jamin. Hanya itu orang yang ayahnya luar biasa alim, bahkan ya bagi dia itu ibunya tidak baik, anaknya umumnya kurang baik. Tapi walaupun mungkin suaminya kurang baik, tapi ibunya solihah, hatinya baik, ikhlas, istiqomah, sabar, itu dijamin anaknya baik. Anaknya baik. Coba lihat itu orang-orang yang sukses, pemimpin yang sukses, itu pasti ibunya orang baik. Dan itu dikisahkan dalam kisah-kisah Al-Qur'an. Seperti apa ya, semua apa yang baik-baik ini sampai seperti Nabi Musa itu dilahirkan tanpa apa dari seorang ibu sendirian ya. Tapi jadi Allah ngasih contoh ya. Sama-sama apa ayahnya satu ya, seperti Nabi Yakub punya anak ya beda ya. Nabi Yusuf dan Bunyamin baik, tapi saudara-saudara yang lain justru apa kurang baik karena ibunya beda, ayahnya satu ya. Nabi Yakub anaknya berapa itu? 11 ya. Yang dua bagus, Nabi Yusuf dan Bunyamin bagus, sejak kecil bagus. Sedangkan yang lain, apa? Ya, sejak kecil sudah dibuli, sudah adiknya sendiri dibuli, ditelanjangi, dimasukkan di sumur.
padahal sama-sama ayahnya satu ya. Tapi anaknya kok beda. Itu yang membuat beda siapa? Ibunya. Walaupun ayahnya mati, ya, anaknya tidak sama. Ya, begitu Allah kasih contoh Nabi Nuh, ya, Nabi itu sempurna, paling apik wong Nabi. Tapi kenapa kok anaknya Nabi Nuh ada yang mukmin, ada yang kafir? Iya. Siapa yang diceritakan yang kafir itu? Kan'an. Karena ibunya kafir, ya, seperti itu. Allah mengkisahkan apa? Ya. Nabi Musa itu apa? Nabi Musa itu sejak kecil dipelihara siapa? Fir'aun. Fir'aun itu paling kejamnya orang, paling jeleknya, paling zalim, ya, bertindak semena-mena. Ya, tapi istrinya Fir'aun apa? Asia, wanita termulia, pilihan di antara ya, 4 atau 5 wanita pilihan. Sehingga Nabi Musa dipelihara jadi nabi, ya, karena istrinya Fir'aun solehah. Begitu yang dikisahkan ya, ya dalam Quran itu apa, ibunya Nabi Musa yang sebut jadi lamin suruh buat peti siapa terus yang otomatis ya Musa ini ibu yang benar ibu ya, walaupun apa waktu itu bayinya, tapi kan setelah itu tetap ya ya diambil lagi oleh ibu dalam kamar aman dibayar, tapi setelah disapik diserahkan lagi kepada keluarga Fir'aun. Begitu manusia termulia di dunia adalah Nabi kita Muhammad SAW di dari Al-Amin. Kenapa ibunya adalah Amin? Allah Al-Amin. Begitu peran seorang ibu, seorang santri putri itu luar biasa. Ya, ya kita lihat sejak di santren itu ada ya sudah ada mempersiapkan ya bagaimana nanti apa suami saya ya tergantung kalian ya, Allah yang memilihkan. Makanya biasanya ya, kalau orang itu biasa pacaran nanti pasti jodohnya yang biasa ya. Kalau orang ketika belum tinggalnya sudah senang pacaran, walaupun jangan dikira nanti ibu-ibu juga pacaran, terus kebiasaan itu pasti gitu. Jadi kalau kepingin kok bujuku gak pacaran kamu, ya dirinya harus. Makanya umumnya, biasanya di mana-mana ya, kalau sudah kuliah ya walaupun tidak semua mungkin, tapi kebanyakan mesti jujur yang kodoh seangkatan ya, ya biasanya mesti karena begitu ya. Tapi kalau yang ya jaga diri itu mesti kok dipilihnya jujur yang seperti itu ya, tidak pernah macam-macam itu sangat ditentukan ya oleh ibu ya. Jadi kepingin kedua yang baik itu harus membesar. Itu madrasah pertama, tidak hanya setelah seperti kitab dari Buya, bukan itu mempersiapkan anak turun itu sejak masih di pondok ya. Begitu ceritanya Imam Syafi'i abahnya itu ya, itu mulai masih muda sudah sangat hati-hati. Terus begitu yang dicalonkan ternyata wanita ya, tidak pernah istilahnya tidak pernah keluar, yang dikatakan oleh abahnya ketika mau dinikahkan oleh ayahnya Imam Syafi'i itu ya, kamu kudu gelem anu lek kepingin panganan sing lebih halal kudu tak gelem tak rapi sama anakku, tapi anakku lumpul, anakku buta, anakku bisu ya. Setelah ya, karena takut, saking takutnya kemasukan makanan yang tidak halal walaupun hanya sesuap pun bukan apa-apa. Setelah disuruh jaga kebun 2 tahun tidak dibayar, mau yang penting makanan halal. Terus syarat setelah 2 tahun
mesti ono syarat. Nek aku gak halal, aku kudu tak gelem tak rabekno anakku, tapi anakku gak tahu apa, gak iso melaku. Lupa anakku, anakku ya buta, bisu, tuli. Nah, oleh gak gelem kata halal, gak gelem. Baru setelah dinikahkan ternyata cantik luar biasa kan? Ya, sampai lari punya, dikira keliru. Apa lagi cara katanya? Nah, terusnya, lumpuh, kok betul lumpuh, kok terusnya? Enggak, maksudku lumpuh itu gak tahu kalau ya, nanding di anakku itu ya. Gak tahu apa, melipatin, berusing macam-macam, gak tahu ngomong ya. Seperti itu. Jadi bagaimana ibunya apa, seperti itu, ayahnya juga seperti itu. Begitu yang dikisahkan ada ulama besar Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, luar biasa. Jadi ketika sudah datang di Mekah itu katanya seluruh ya, zaman dulu ya, kalau zaman sekarang maklum kalau ada Abu Umar datang ada ulama besar rame mungkin apa? Maklum karena ada Habib ada iya. Zaman dulu tidak ada. Mekah itu kalau sudah Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak itu datang loh, sampai raja ibunya raja heran sama ngojo gak kayak ngono itu gak kadek diundang loh langsung kok rebut seperti itu. Ternyata ayahnya ini budak jelek, ayahnya apa ya itu Pak Mubarak anaknya kan Abdullah Ibnu Mubarak, budak jelek cacatnya tapi anaknya seperti itu. Kenapa kalau demikian? Karena jujur-jujur ya, akhlaknya baik, sabar, tidak berapa. Ketika disuruh jaga kebun itu, jaga tok pekerjaan, tidak berani ngambil apa? Satu buah. Sampai setelah dua tahun, kata tuannya, Abang Mubarak, tolong jemputno aku, anggur sing legi yo. Akhirnya diambilkan kebun. Ambil kan kamu, tak kan jemput sing legi, jemputno meneh. Diambilkan lagi kecil. Ya apa ya bu sih? Sin Joko kebun. Bisa pirang tahun Joko kebun. Kali tahun. Nah kok gak aruh? Ambilkan pulang ini tugas pula Joko itu. Pulang buatan nanti semerap yuk nopo. Anggur sih lebih ini ku yuk nopo model. Buatan nanti semerap. Tapi si C gak tahu. Iji. Padahal sin Joko kebun. Itu loh. Ya. Jadi persiapan untuk mencetak kader sejak masih muda. Fisiknya jelek, budak jelek. Tapi anaknya dari ulama besar. Ya. Dan dilala kersani Allah itu kan ya. Kalau orang itu wali-waliannya, kalau yang laki begitu akhlak bersih, dilala gitu. Senajan elek zahiri, Allah sing ngobano atine petuk senajan ora gelem, Allah sing gelemno. Akhirnya bareng apa? Lihat ya. Wah, hebat. Hebat Mubarak senajan zahiri elek budak ya. Tapi larang harganya, kudu tak rapi menang anakku. Katanya, ya, tak bilang sama ibu mobil mewah ini kepincut karo, ini akal-akal api, ini ahli sembahyang ya. Ngerti apa kok, gak usah gak urus, yang penting ganteng ya, teko bawa mobil ya. Itu sih dipilih, kadang-kadang begitu, sih biasa ya, ya cenderung itu biasai kaum ibu biasai. Nah, itu makanya jangan lihat itu. Ya. Ternyata banyak orang yang kecil, ya. Bahasa Inggrisnya melepek, boleh panjang itu kok, kok. Maka dia jadi apa? Apa itu kok bawa motor? Ada itu motor di apa? Seperti itu, ya. Kecil karena apa? Ya. Tapi orang-orang yang soleh tidak melihat itu seperti ya mertuanya Abah Pak Kumbawa ini tahu bahwa itu budak jelek justru punya anak cantik ya. Kata Abah ibunya barian waktu di motor kira purun bah anak diri mosok kata bujuni melek ngono bu ya dulu tentu bu nah, itu lah yang menggerakkan ayahnya moro-moro lalu siapa yang gerakan? Allah. Nah, terus dari ucapan ayah terus ibunya moro gelem dia coba ayah buruknya terus tahu-tahu ibunya apa? Gelem, nak nari siapa yang gerakkan ibunya moro gelem nari? Allah. Terus anaknya ya
di ketika jadi hidup jadi ini bapak dan anu awakmu ya wis baik apa rapi jenten bu itu jadi sing joko anu itu loh kebun itu loh barunya ya apa awakmu mau kebuk pokoknya buatan mungkin yang sepan itu juru musuh anakmu pokoknya panjenengan saya apa saya itu pula ribu saya apa apa syukur ayahnya makanya dinikahkan laki-lakinya jelek apa budak yang perempuan itu tapi apa itu apa justru bahagia luar biasa jadi mungkin orang mandang oh saatnya ya bujunya elek ya mungkin ya orang ini tapi yang merasakan bahagia itu bukan itu apa akhlak justru apa sisi akhlak baik akhlaknya itu yang buat ganteng itu bukan ganteng fisik gitu. Begitu juga wanita bukan cantik fisik tapi akhlak yang menunjukkan bahagia makanya Nabi memperingatkan dalam cari jodoh wajibar bila didir dari badan diri yang kuat aku mau bukan sing ganteng bukan sing ayu bukan sing suki sing pinter bukan yang kuat agamanya ya agama yang kuat imannya dan yang kuat akhlaknya dalam hadis Nabi yang lain ya secara khusus Nabi memberikan wasiat kepada ya, orang tua yang punya hadis idza ja'akum man tarhauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju kapan teko wong lanang ya singkat njalu anakmu kok cocok agama akhlak api sopan ya. Wah, itu langsung kali-kali jangan ada terus kak mengatakan ganteng jadi kak diri titel kak ya jangan lihat itu jadi kata Nabi agomo kuat imani kuat terus akhlak asli dulu itu kalau kamu pilih itu pasti bahagia tapi kalau enggak katanya illa taf'alu kalau kalian enggak milih ini padahal akhlak api ya. Agomo ini kuat krono kak suki kami cocok untuk diterima apa katanya ini illa taf'alu jika kalian tidak melakukan itu sedih terlebih dunia bareng visi nanti dipilih itu takun fitnatun wabazadun pasti akan terjadi fitnah para bencana malah kerusakan yang besar itu ya walaupun tidak iso yang ini sempurna ya aku warikwan akhlaki api ya sungkan yang sing sufi sing apa tidak iso tapi Allah tak padahal wanteng nanti ya akhlaki tak kena ya kadang wanda tapi dengan pilihan ya suki tapi mati itu kadang lucu tapi kadang kak kapan tak suki roman apalagi api ya itu Nabi itu sangat sayang kepada umat nasihat seperti itu ya. Itu ya.